Gubernur Maluku Dr. Randes Murad Ismail yang didampingi Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalama, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sada Ligie, bersama pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku meninjau pelaksanaan Expo Maluku by Leo Exhibition yang dilaksanakan di Mall Ratu Indah Makassar Sabtu 5 Februari 2022. Gubernur Maluku Dr. Randes Murad Ismail langsung meninjau dari dekat stan pameran sebanyak 66 UMKM yang memamerkan produk unggulan Provinsi Maluku. Dalam kunjungan ke pameran ini, Gubernur Maluku menyatakan terima kasih kepada pelaku UMKM dan pemerintah setempat yang telah memberikan kesempatan kepada UMKM untuk melaksanakan pameran. Setelah meninjau stan pameran, Gubernur Maluku mempromosikan Maluku lewat suara indahnya, lewat lagu sekaligus untuk menghibur pengunjung Mall Ratu Indah Makassar yang didampingi oleh Nanala Voice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa. Saya atas nama pribadi, keluarga dan masyarakat Maluku mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, wali kotanya dan jajarannya yang telah menerima kita untuk melakukan ekspansi Maluku by Leo Expedition dan Maluku investasi yang telah kita laksanakan dari kemarin. Untuk itu, rasa terima kasih saya kepada orang Makassar. Mungkin di dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya atas nama pemerintah Provinsi Maluku dan rakyat Maluku memohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan mungkin kita lakukan yang kurang berkenan melalui lagu ini. Saya mohon maaf untuk masyarakat Makassar.